Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, before we start our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim As'ari wa ila muassasatun ta'limiyatun Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim biwala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumi lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah selesai membaca doa. Semoga kita diberi kelancaran dalam menimba ilmu atau dalam memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja we go to our next material. Di pertemuan ketiga kita membahas tentang showing appreciation. Apa itu showing appreciation? What is showing appreciation? Jadi, showing appreciation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar kepada seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Jadi kita seperti memuji sebuah pujian. Jadinya kita memuji seseorang, baik sekali, gitu, ganteng sekali. Nah, seperti itu. Itu adalah showing appreciation. Sampai sini paham ya, semoga saja paham. Kemudian, nah ini dia expressions dan responsnya. Expression of compliments, ekspresinya. Well done. Oh, sangat bagus. That is great. Wow, itu sangat bagus. Hampir sama ya. Karena ya, itu adalah bentuk showing appreciation juga. Nice work. Wow, kerja yang sangat bagus. Begitu. Good job. Kerjamu bagus. Hampir sama semuanya ya. I appreciate your effort. Nah, ini. Saya menghargai usaha yang sudah kamu lakukan. Seperti itu. I appreciate your effort. Saya menghargai usahamu. Terus habis itu responsnya atau jawabannya dari sebuah compliment itu bermacam-macam juga. Ada thank you, yeah, thanks. Thank you, yeah, thanks. Itu. Terima kasih, iya terima kasih. Nah, kalau yang ini it is nothing, seperti itu. It is nothing itu bukan apa-apa, seperti itu. Jadi responsnya itu merendah, seperti itu ya. Seperti kita mendapat pemberian terus habis itu kita memberikan compliment kepada seseorang tersebut. Oh, thank you sir. You are very kind. Terima kasih, Pak. Anda sangat baik sekali. It is nothing. Ini bukan apa-apa. Ah, ini rezeki. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. I am glad you like it. Aku suka kalau kamu suka. Nah, seperti itu. Saya suka kalau Anda suka. Thanks. It is nice of you to say so. Terima kasih. Anda sangat baik sekali karena sudah mengatakan itu. Nah, ini adalah ucapan timbal balik ya.
Jadi kita berterima kasih juga, sangat-sangat berterima kasih bila ada seseorang yang memuji kita, kan biasanya kan begitu kan. Nah, seperti itu. Terus lanjut saja. Next. Nah, ini untuk memberi pujian atau kekaguman kepada seseorang, kita dapat menggunakan how or what. Nah, biasanya kan kalau how atau what itu berarti, how itu berarti bagaimana, what itu berarti apa, seperti how itu how are you, seperti itu, bagaimana kabar kamu, what do you do, apa yang sedang kamu lakukan. Nah, itu adalah question word. Tapi di dalam konteks ini, giving appreciation atau showing appreciation ini memiliki arti yang berbeda. How memiliki arti alangkah, betapa, atau sesungguh, atau sungguh, betapa, seperti itu. Contohnya, how handsome you are, seperti itu. Wow, alangkah tampannya kamu, tampan, seperti itu ya. Alangkah gantengnya kamu. How smart you are, wow, alangkah pintarnya kamu. How clean this room is, wow, alangkah bersihnya ruangan ini. What a nice dessert. Wow, betapa bagusnya kaos tersebut. Betapa bagusnya kaos yang kamu pakai. Seperti itu. What an expensive motorcycle it is. Seperti itu. Ini sungguh mahal sekali motor itu. Jadi bisa diartikan berbeda ya. Semoga paham ya. Nanti kalau tidak paham bisa diulang-ulang terus videonya. Terus lanjut. Nah, ini adalah contoh dialog memberi pujian atau compliment. Jadi compliment, membacanya compliment. Antara Fayyad dan Fatimah. Hai Fatimah, how are you? Hai Fatimah, bagaimana kabarmu? Hello Fayyad, I'm fine. And you? Halo Fayyad, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? I'm okay, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Where are you going, Fatimah? Kemana kamu akan pergi, Fatimah? I'm going to pick up my mother. Saya akan pergi untuk menjemput ibu saya. Is that your new bicycle, Fatimah? What a nice bicycle it is. Apakah itu sepeda kamu yang baru, Fatimah? Wow, ini adalah sebuah ucapan compliment ya. Ini complimentnya di sini ya. What a nice bicycle it is. Nah, ini adalah compliment. Wow, sungguh keren sekali sepeda kamu. Yes, it is. Thanks, Fayyad. Nah, ini timbal baliknya. Terima kasih, Fayyad. Gitu. You're welcome, sama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stay safe, stay home. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar-keluar ya. Karena sedang PPKM, semoga semuanya diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.